Surah Al-Taubah adalah satu surah yang amat unik untuk membekalkan formula kejayaan bagi sesebuah negeri ataupun negara. Dan apakah antara perkara penting dalam surah At-Taubah? Allah membekalkan panduan taubat dan taubat dan taubat dalam menguruskan sebuah negeri negara agar terus mendapat kejayaan daripada Yang Esa. Kita ikuti diskusi lanjut dalam episod kali ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahada la ilaha illallah, syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time sekali lagi pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita daripada surah yang ke-9, surah At-Taubah, yang membekalkan satu panduan untuk kita menguruskan sebuah negeri, menguruskan sebuah negara. Dan pada hari ini kita akan terus membaca dengan bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Safas. Safa sehat, Safa sehat. Alhamdulillah saatnya. Bersama Haji Zul ke kelas mengaji. Masya Allah. Singgah sementara membeli gula. Alangkah rindunya rasa di hati. Alhamdulillah hari ini Safa di depan mata. Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Sudah masuk At-Taubah. Surah At-Taubah kan. Dari dulu waktu surah Al-Anfal. Kan, dah berubah dah surahnya. Tapi yang pastinya bila Ustaz baca tadi innama ya'muru masajidallah itu teringat kepada Masjidil Haram. Ya, subhanallah. Satu sejarah panjang. Dan sudah tentunya pada hari ini kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah membekalkan ilmu penuh hikmah kepada kita untuk terus kita menghargai kepada Masjidil Haram yang ada kaitan langsung dengan surah At-Taubah yang kita baca pada hari ini. Kita mulakan dengan doa subhanakala. Ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita baca pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-17, larangan kepada orang musyrik daripada memakmurkan masjid. Dan seterusnya pada ayat yang ke-18, kelayakan orang-orang yang beriman untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca dua ayat ini terlebih dahulu untuk sama-sama kita menghargai kepada satu Masjidil Haram di bumi Mekah itu sendiri, dan lebih daripada itu ialah masjid-masjid yang ada seluruh dunia ini. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tar. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazlul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkhabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi di rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga terus dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kesihatan yang baik, dikurniakan kelapangan waktu, masa, dan moga-moga terus dipermudahkan Allah SWT untuk bersama dengan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Kita berada di juzuk yang ke-10, surah At-Taubah. Hari ini kita masuki bahagian yang kedua, iaitulah ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Jadi untuk permulaan ini, insyaAllah kita nak cuba membaca dua ayat menggunakan Taranum Bayati, bacaan secara murattal insyaAllah ta'ala. Jemput ibu ayah semua, tuan-tuan dan puan-puan, penonton yang dikasihi Allah SWT, sahabat-sahabat istiqamah yang berada di studio, juga tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang turut istiqamah di mana juga berada, kita baca sama-sama ayat 17-18. A'udzubillahiminasyaitanirrojim.
Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah shahidin 'ala anfusihim bil kufr. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-17 dan 18 daripada surah At-Taubah. Alhamdulillah, sebagai satu peringatan kepada kita saatnya. Surah At-Taubah ini penuh dengan kontroversi sebenarnya yang perlu kita sikapi, perlu kita fahami dengan mendalam. Dan sudah tentunya surah At-Taubah ini ada dua sudut saatnya. Satu sudut adalah golongan-golongan orang yang memang memusuhi Islam. Menggunakan surah At-Taubah ini adalah untuk menyatakan Islam ini penuh dengan terorisme, dengan keganasan. Kalau kita perasan, dia punya ayatnya memang tegas dengan istilah keganasan tersebut. Dan apatah lagi surah ini tidak mempunyai Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Yang kedua, kumpulan yang apologetik di perkalangan orang-orang Islam sendiri. Orang-orang Islam yang kalau nak bincang dalam Al-Quran, dia ambil surah selain daripada surah At-Taubah ya, ataupun surah Al-Anfal. Pasal dia kata bahawa Islam ini adalah agama rahmah. Jadi yang bab penggal kepala, yang bunuh orang, yang berperang ini sebenarnya bukan tema utama dalam agama Islam. Jadi antara dua ekstrem ini, satu yang memusuhi Islam, satu lagi yang tak mengaku dia Islam tapi ambil versi tanpa surah At-Taubah, maka peranan untuk tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, untuk kita sama-sama memahami dan menjelaskannya kepada masyarakat, kerana memang ada kumpulan yang menyalahgunakan ayat-ayat ini. Ada yang menyatakan bahawa bila dia rasakan bahawa ada orang yang tidak melakukan perkara keimanan, terus sahaja dia ambil ayat yang berkaitan dengan penggal kepala, dia kumpulkan kumpulan dia dan terus melancarkan perang ataupun jihad fi sabilillah dengan nama itu, tapi rupa-rupanya ia tidak bertepatan dengan apa yang ada dalam surah At-Taubah. Jadi apa yang kita baca sebentar tadi pada ayat yang ke-17, makana lil musyrikin, tidak layak bagi orang-orang musyrikin itu untuk memakmurkan masjidallah. Kan ya, masjidallah ini maksudnya adalah masjid-masjid Allah, dan salah satu masjid utamanya adalah Masjidil Haram di bumi Mekah tersebut. Syahidina ala anfusihim bil kufr, apabila mereka ini menampakkan kekufuran. Mereka kata menguruskan kepada Masjidil Haram, tetapi mereka ada Lata, Uzza, berhala-berhala yang ada di sekitar Kaabah tersebut, dan mereka ini tidak melakukan perkara tauhid. Mereka melakukan perkara kufur. Maka memakmurkan dari segi binaan sahaja, memberi minum sahaja, sebenarnya itu bukan peranan bagi orang-orang yang kufur, yang menyatakan bahawa dia sudah memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah seorang daripada tawanan perang pada waktu Badar, Ustaz, iaitu Abbas, dia kata bila jadi tawan itu, orang Islam kata bahawa kamu ini ditawan kerana kamu ini melakukan kufur. Jadi dia bidas balik. Dia kata, mengapa kamu kata yang buruk saja? Kami ada buat kebaikan juga. Jadi dia kata, apa yang kamu buat baik? Kami jaga Masjidil Haram, kami beri makan, beri minum dan sebagainya. Jadi rupa-rupanya ia
ditolak oleh Allah dengan ayat ini kerana yang penting bukan sekadar jaga masjid tetapi menghidupkan beribadah kepada Allah yang Esa, itu adalah cara untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar dan selepas ini kita akan melihat bagaimanakah lagi penjelasan tentang konsep domestik. Maksudnya domestik ini maksudnya peringkat awal surah At-Taubah ni bercerita tentang bagaimana nak menguruskan sebuah negeri ataupun negara, dan bahagian kedua surah At-Taubah ini iaitu di setengah bahagian yang seterusnya itu bercerita tentang hubungan antarabangsa yang dibekalkan dalam surah At-Taubah. Dan ia bukan sekadar kata ini surah untuk kita rasa macam ada orang yang tak beriman dekat tepi rumah kita je, kita ambil pedang dan kemudian kita tebas saja. Ini bukan bab individu. Surah ini adalah apabila umat Islam diberikan kuasa dan negara dan bagaimanakah menguruskan keselamatan bagi sebuah negara ataupun masyarakat yang besar. Kita berehat sebentar, My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12:30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. إنما وأقام الصلاة وآتى
Astagfirullahalazim. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-17 dan 18 Ustaz ya. Kita melihat bagaimana Allah menceritakan tentang siapa yang layak memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkaitan dengan istilah ya'muru ini, ada kaitan dengan umur, ada kaitan dengan umrah, ada kaitan dengan makmur. Maksudnya ada tiga istilah. Jadi apabila kita melihat kepada sesiapa yang dipanjangkan umur, salah satu daripada kriterianya ialah memakmurkan masjid Allah. Kalau birthday dia bertambah zatnya, sambut birthday ke 50 ke 60. Tetapi kalau katakan dia tidak memakmurkan masjid Allah, dan maksudnya itu ada masalah, satu. Dan yang keduanya, kalau orang yang dah pergi umrah zat kan, umrah ataupun hajj, tetapi memandang enteng kepada memakmurkan masjid Allah. Masjid Allah ni bukan masjid haram ya. Maksudnya segala masjid yang ada di dunia ini, maksudnya orang itu mungkin ada isu sikit. Umrah itu sepatutnya menyebabkan makin lagi memakmurkan masjid Allah, kerana kiblat ataupun Kaabah yang dapat dilawat itu saatnya adalah puncak kepada keimanan. Ya, keimanan yang diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim, yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat sekarang ini bersih ya di sekitar Kaabah itu. Kalau dahulu Kaabah itu dipenuhi dengan kufur, dengan ada orang yang pergi umrah tapi tak berpakaian kan. Pasal apa? Pasal dia kata bahawa kami tak nak berpakaian dengan pakaian kami buat dosa maksiat. Jadi dia tak ada berpakaian ketika tawaf tersebut. Jadi apabila sekarang ini orang berpakaian dengan ihram yang putih je, cantik berjalan Ustaz kan, ataupun boleh berpakaian kalau masa tawaf ifadah untuk untuk hajj itu, berpakaian itu adalah tanda bahawa seseorang itu tidak melakukan kekufuran. Kerana pakaian, kita dah belajar daripada surah Al-A'raf sebagai satu anugerah daripada Allah, preview kepada nikmat yang ada di syurga. Jadi bertawaf dengan pakaian itu menunjukkan bahawa kita sama dengan malaikat dekat Baitul Makmur di atas sana yang bertawaf, dan dalam masa yang sama kita menghargai kepada preview anugerah syurga, iaitu pakaian yang dikenakan ketika bertawaf. Jadi Allah menyatakan pada ayat 17 ini, ulaika habitat a'maluhum, apa sahaja amal-amal mereka, kata mereka buat baik, mereka taat pada ibu ayah, mereka membantu para hujjaj, semua itu habitat, maksudnya akan hancur sia-sia. Kerana apa? Kerana amal itu bukan dibuat kerana Allah, dibuat kerana, menurut Imam Fakhrul Razi, kerana syaitan. Ya, buat baik tapi niatnya itu bukan kerana Allah. Dan itu sebagai pelajaran besar kepada kita. Buat baik ini, kita kena ingat bahawa ia perlu diasaskan kepada iman. Kan? Kalau dalam surah Al-Asr itu, illal ladhina amanu wa amilu salihat. Pasal ada sahaja orang yang buat baik tapi kerana bukan atas dasar iman, maka habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun, mereka kekal di dalamnya. Mengapa dahsyat balasannya? Kerana yang penting amal kita ini adalah terasnya kepada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya penekasan tentang iman ini dijelaskan pada ayat 18. Kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang bonda, ayat 18 kita nak membaca. Tadi kita dah cuba dengan bayyati. Sekarang ni kita nak cuba membaca menggunakan tarannum nahwan, insya-Allah, ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة Nazim. Ayat yang ke-18 menjelaskan siapakah yang layak untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita faham dalam konteks surah At-Taubah ini, hadir selepas surah Al-Anfal, sebelumnya adalah surah
Al-A'raf dan sebelumnya adalah surah Al-An'am Ustaz ya, yang pernah kita bincang sebelum ini. Maksudnya ia adalah sebagai satu sinopsis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi ketika berdakwah itu dijelaskan oleh surah Al-An'am, dan fasa seterusnya di hujung pada Makkah itu adalah surah Al-A'raf isinya. Dan apabila kita melihat kepada sejarah nabi-nabi sebelum ini, bila mereka berdakwah, akhirnya mereka kalau tak ditaati, ada yang derhaka, maka mereka akan, kaum-kaum yang derhaka itu akan dimusnahkan dengan banjir, dengan saihah, dengan satu pekikan, sehingga mereka itu diazab. Tetapi berbeza dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila Nabi berdakwah, ada yang degil, mereka tidak diberi banjir, Zat. Tidak diberikan saihah, diazab dengan daripada alam, daripada Allah Subhanahu taala secara langsung. Tetapi apa yang kita belajar dalam surah At-Taubah ini, mereka akan diazab di tangan para sahabat di kalangan orang beriman. Dan permulaannya itu dalam surah Al-Anfal yang kita belajar sebelum ini, analisis tentang Badar. Badar itu adalah satu azab kepada orang-orang yang menentang kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan puncaknya itu ialah apabila ada surah At-Taubah, iaitu bila peristiwa Fathu Mekah, bila berlakunya kuasa Islam itu kembali kepada Islam untuk sama-sama mengenepikan segala orang musyrik yang ada, maka itu adalah azab yang besar kepada mereka. Ya, jadi Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan masjid Allah itu adalah di kalangan mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Nak menunjukkan bahawa kalau ada masjid, Ustaz ya, dan masjid diikuti ataupun diisi oleh orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul, itu adalah sebagai satu azab kepada orang yang bukan beriman. Mengapa? Kerana bila ada masjid dan masjid itu dipenuhi dengan orang beriman, bersedialah bahawa peraturan akan kembali kepada orang beriman. Orang yang musyrik, orang yang tidak taat kepada Allah akan Allah ketepikan. Tetapi kalau katakan masjid ini tidak dipenuhi, apa yang jadi? Allah tak nak bantu, Ustaz. Allah tak nak bantu dalam satu negeri, dalam satu kampung, dalam satu negara tersebut, dan Allah serahkan urusan itu kepada orang-orang Islam sendirilah. Kan? Kadang-kadang diperkotak-katikkan. Kerana apa? Kerana orang ini tidak betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan ini clue kepada kita, ya, bahawa sebenarnya masjid ini perlu kita makmurkan dengan ibadah, dengan solat berjemaah. Lagi ramai lagi orang yang berada di masjid, maka Allah akan membantu umat Islam untuk mengenepikan musuh-musuh yang melakukan syirik kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih daripada itu, peranan masjid ini adalah mendirikan solat, wa ataz zakah, mereka yang menunaikan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lima perkara yang ada dalam ayat ini sebenarnya menerangkan fungsi masjid yang sebenar-benarnya, yang kita akan bincang lagi selepas ini. Namun kita perhatikan perkataan pilihan bagi episod kali ini. Perkataannya ialah innama ya'muru masajidallah. Ya'muru daripada perkataan amara, memakmurkan, ada kaitan dengan umur dan ada kaitan dengan umrah, Ustaz, ya, yang kita dah bincang tadi. 24 kali disebut dalam Al-Quran, muncul dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Hijr, dalam surah Ar-Rum, nak menjelaskan bahawa siapa yang dipanjangkan umur sepatutnya makin lagi banyak masanya memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau umurnya makin panjang tapi langkahnya ke masjid itu macam terhad, Ustaz, kan? Ataupun dia tak ada niat pun nak pergi umrah ataupun menunaikan haji. Maksudnya umurnya itu mungkin banyak diisi dengan kekufuran ataupun dengan dosa, dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu menjadi satu muhasabah untuk kita sama-sama memakmurkan masjid Allah dan amat rindu untuk menunaikan umrah ataupun haji dalam kehidupan kita paling kurang sekali seumur hidup kita. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Solat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين.
yarzuqna tilawatahu. Hadis tu, ada hadis lain? Contoh lain kita boleh kongsikan? Yang kedua ialah mentaliti sebahagian masyarakat kita, mm-hmm, yang percaya bahawa pada malam 27 Ramadan, baik, malam 27 Likur, roh akan kembali, mm-hmm, ataupun di bulan Ramadan roh-roh yang telah meninggal dunia kembali ke rumah untuk melihat zuriat mereka, anak cucu mereka. Ini juga tidak ada asalnya. Kadang-kadang sebahagian masyarakat menyediakan pelita. Okey. Untuk bila tanya kenapa, ha? Kalaulah untuk sekadar menerangkan jalan, okeylah. Okay. Tapi kalau dengan mempercayai, ada kepercayaan yang sebegitu bahawa untuk supaya malaikat senang datang, hmm, ataupun roh datuk dan nenek, arwah ibu dan ayah boleh kembali ke rumah, maka hal ini tidak ada. Malah dia bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Imam Waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ila setiap langkahku ke Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ila Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Antara talbiyah safasa. Betul Ustaz. Yang bermain-main di telinga. Mm-hmm. Tanyalah sesiapa yang baru pulang menunaikan ibadah umrah atau menunaikan ibadah haji, pasti masih terbayang saat tawaf, saat stau, saat nak mendirikan saf ketika solat. Dan hati tu orang kata apa? Pergi Zuhur, habis solat Zuhur, dah terfikir nak asal pula jagi. Mm-hmm. Kan masa makan pun dah terfikir nanti lambat ni tak boleh ni kan. Terbayang-bayang dan hati tu sedang terasa terikat dengan masjidillah ataupun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala atau Masjidil Haram. Jadi moga-moga tercapailah impian dan hajat kita safasa, InsyaAllah, untuk menjadi salah seorang daripada jutaan manusia yang Kaabah berada di sisi ketika bertawaf. Yeah. Sekarang ini solat di masjid ataupun di rumah ataupun berada di tempat kita tidak nampak Kaabah di depan mata. Mhm. Mudah-mudahan safas eh. Amin amin ya rabbal alamin. Dan perjalanan pergi ke Haji itu Ustaz, yeah, pasal bila kita memahami dia kena pergi Arafah kan, mm-hmm, ataupun mungkin ada tarwiyah di Mina, mm-hmm, pergi ke Arafah, Muzdalifah, mm-hmm, ke Mina, mm-hmm, kan. Dan selepas itu baru pergi tawaf ifadah. Betul. Kan, tawaf yang fardu. Sebenarnya perjalanan itu, mm-hmm, adalah satu perjalanan macam solat kita Ustaz. Masya-Allah. Solat kita ini kita ada sujud. Sujud, mm-hmm, ni adalah dia punya puncak kan. Betul. Sebelum itu halal semua, makan, mm-hmm, semua halal, mm-hmm, tapi bila takbiratul ihram saja haram segalanya. Betul. Ya, dan bila perjalanan haji itu kita pergi ke tanah halal dulu. Betul. Iaitu pergi ke Arafah dulu, kita minta ampun dulu. Betul. Ya, kita bersihkan dahulu apa sebagainya, mm-hmm, pasal nak masuk ke tanah haram, yeah, masuk Muzdalifah, masuk ke Mina, mm-hmm, dan puncaknya itu ialah apa, mm-hmm, dapat tawaf di Baitullah. Macam kita pergi bertamu Ustaz kan, nama pun tetamu Allah. Kalau bertamu tu kita pergi ke rumah orang. Betul. Kalau tetamu Allah, mm-hmm, dia kena pergi ke rumah ke rumah Allah. Jadi nak pergi sampai ke tawaf itu, perjalanan dia itu, yeah, wah itu yang mencabar Ustaz. Mm-hmm. Mula-mula tawaf tu ataupun Arafah tu dia banyak ujian ya. Betul. Ingatkan dah habis dah. Uh-huh. Kan? Sampai ke Muzdalifah, Allah, ya Allah, lagi tambah kan. Sampai lagi ke Mina tu. Oh, masya-Allah. Kan, dengan ramainya. Betul. Dan disaksikan Ustaz ni kalau yang baru ni, mm-hmm, sampai ada yang ke tepi-tepi jalan tu, Allah, dah kena tutup dah. Mm-hmm. Kan, rupanya sudah
menunggu ambulans saja untuk bawa, dan lebih 1,000 orang lah, Ustaz, ya, yang sana, yang meninggal di sana. Betul. Dalam perjalanan nak pergi ke Mina pasal tak ada air, ya, kan, pasal panas sangat dalam terowong tersebut. Tak ada orang bijak, kan, tetapi kerana heat stroke yang ada, perjalanan untuk akhirnya dapat tawaf. Bila dapat tawaf itu barulah kita rasakan bahawa oh, perjalanan itu bukanlah sekadar susun Arafah, Muzdalifah, itu Mina bukan sekadar itu, tetapi adalah perjalanan untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjemput kita menjadi tetamu Allah Dzulfur Rahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu ayah, dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak singgah seketika, mohon izin Safas, ya, kita ke ulang kaji tajwid seketika. Apakah kalimah kita pada episod kali ini? Ayat fokus kita ayat yang ke 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. Silakan, 1, 2, 3. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. Silakan. InsyaAllah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, kita perhatikan kalimah-kalimah pilihan. Antaranya yang pertama, innama. Atas huruf nun ada sabdu wajibal gunnah. Innama. Silakan. Innama. InsyaAllah, tabarakallah, dua harakat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua. Amana billahi wal yawmil akhir. Silakan. Aywah, amanah, hati-hati supaya dia tak lama, kan, man amanah, sebab ada kiraat yang lain dibaca panjang kat situ, ha, kan, ada yang baca dengan naqal mana mana, ha, kan, ada juga, ha, itu dalam bab kiraat lah. Baik, jadi kena hati-hati, man amanah, dua harakat. Baik, lepas tu wal yaumil ah, jaga-jaga hamzah, wal yaumil akhir. Silakan. Wal yaumil. Aiyah, khir, cuba khir. Aiyah, tipiskan ra sebelum dia huruf kha yang baris kasrah, kan. Wal yaumil akhir. Wal yaumil akhir. Baik, dan yang ketiga mari kita perhatikan, iaitu lah di hujung sini. Wa lam yakhsha illa Allah. Silakan. Baik, yang pertama walam, mim mati bertemu dengan ya. So dia, kalau mim mati dia akan jadi bahagian dia apa? Mim mati lah, kan? Izhar syafawi. Walam ya, cuba. Walam ya. Walam ya. Walam ya. Walam yakhsha. Silakan. Walam yakhsha illa Allah. InsyaAllah. Sekali lagi, walam. Walam yakhsha illa Allah. Silakan. Walam yakhsha illa Allah. MasyaAllah. Apa maksud walam yakhsha illa Allah? Jagi Al-Fadhil Safas akan kongsikan. Ah, yang tu tadabbur dia. Baik, kita perhati ataupun kita cuba ayat yang ke-18 ini. Kita nak hafal, tengok beberapa kalimah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Silakan. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله. إنما يعمر مساجد الله. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. ما شاء الله تبارك الله الحمد لله. Jadi boleh ulang daripada innama sampai illallah tu, dan sambung sikit lagi fa'asa ulaik. Masya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan untuk kita menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mustahak juga dapat kita belajar apakah kalimah-kalimah ataupun intisari ataupun tadabbur daripada ayat-ayat yang kita baca dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Jangan ke mana-mana, kita nak belajar lagi ayat ini selepas ini, namun kita berehat seketika. My Quran Time, Quran Solat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Dia banyak kubu-kubu dia. Dia banyak kubu-kubunya. Jadi Rasulullah tak boleh nak masuk, tentera Islam tak boleh nak masuk. Akhirnya Rasulullah kata, la atiyanna ra'ayata ghadan ila rajulin yuhibbullahu yuhibbu. Rasulullah kata, aku akan bagi bendera ni kepada seorang lelaki yang akan, lelaki ni akan menembusi kubu Khaybar tadi, dan dia adalah seorang lelaki yang disayangi oleh Allah dan Rasulnya.
Jadi semua sahabat tertanya-tanya, siapa lelaki yang Rasul puji macam tu disayangi Allah dan Rasul ni tadi. Kalau tak silap saya, dalam riwayat Umar pun datang dalam keadaan macam nak tinggikan diri dia ataupun menjengkit, kalau tak silap saya, tinggikan diri supaya Rasul nampak dia dulu. Nampak dia dulu. Tetapi bila semua sahabat dah kumpul, Rasul kata, Aina Ali, mana Sayyidina Ali, mana Ali? Lalu Rasul pun, kalau tak silap saya, ketika itu istaka bi'aineh, Sayyidina Ali tengah sakit mata, lalu Rasul hembuskan atau ludahkan pada matanya elok, dan Sayyidina Ali lah yang memegang bendera menuju ke arah tentera Khaybar ataupun ke arah kubu Khaybar, membuka kubu-kubu yang telah tertutup, maknanya susah tentera Islam. Waja'alhu lana hujjatai ya kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq. Sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-17 dan 18, bagaimana Allah membekalkan kepada kita 5 perkara bagaimana untuk kita memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-18. Dan lebih daripada itu, Allah menyatakan fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, diharapkan ya, dengan melakukan 5 perkara ini dalam masjid kita usahanya, maka mereka ini semuanya akan dipimpin mendapat hidayah menuju menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, muhtadin ini 9 kali saja berulang saatnya, nak menceritakan bahawa ada aktiviti-aktiviti, amal-amal yang sebenarnya Allah pimpin. Ya, muhtadin itu maksudnya yang dipimpin secara betul-betul oleh Allah untuk mendapat hidayah di atas dunia ini, dan sudah tentunya dipimpin sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah 5 perkara tersebut? Kita baca sekali lagi ayat 18 untuk kita sama-sama memaknai apakah yang perlu kita laksanakan apabila kita berinteraksi dengan masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 18 bersama Ustaz Tarmizi. Baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan bonda yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-18 kita nak baca sekali lagi. Kita nak cuba pula dengan Taranum Sika. Taranum Sika. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama ya'mur masajid Allah man ayat yang ke-18 menyenaraikan kepada siapakah yang layak memakmurkan masjid Allah, sekaligus 5 senarai yang ada ini adalah 5 perkara yang perlu diperkasakan dalam masjid Ustaz ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya makin orang itu beriman, makin kita nampak kat masjid Ustaz. Ya. Dan kalau keimanannya itu tidak sempurna, bukan tak beriman tetapi tidak sempurna, maka dia kadang-kadang berada di masjid. Yang pertama. Yang keduanya adalah beriman kepada hari akhirat, di mana apabila seseorang itu datang ke masjid, dia tahu bahawa datang ke masjid ni bukannya dapat RM2 ke dapat RM5 ke, adalah anak-anak kita diberikan ganjaran sekarang aktiviti Ustaz kan. Tetapi bagi ayah-ayah, kalau datang masjid bukan dapat naik gaji ke apa sebagainya, tetapi tahu bahawa ini akan dikira sebagai amalan kebaikan apabila menuju kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbincangan ulama tentang amanabilah wa yaumil akhir, tidak ada perkataan beriman kepada rasul di sini, kerana beriman pada rasul itu sudah pun masuk dalam perkara yang ketiga, wa aqamus solah kan. Ketika kita iqamah, ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila kita tashhud akhir, kita ada
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apabila seorang mendirikan solat, terus menunjukkan bahawa dia beriman kepada Rasul. Dah masuk ciri yang ketiga. Dan ciri yang ketiga ini bercakap tentang wa aqamas salah, ada alif lam, itu menunjukkan salah ini berbeza dengan salah syariat yang sebelum ini. Ya, itu adalah makrifah, menunjukkan salat yang khusus mengikut syariat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah wa ataz zakah, bukan sekadar hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia pun dijaga. Sebabnya bila bercakap tentang zakat Ustaznya, dan bina masjid, ada orang diderma untuk bina masjid, itu sunat dia. Tetapi zakat adalah wajib, dan apabila orang itu sudah menunaikan zakat, maka dia akan mudah untuk membina, menyumbang untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan terbalik pula. Saya derma je lah untuk bina masjid, kan? Tapi yang bab zakat tak ditunaikan ataupun solatnya tak datang. Itu pun bersalahan daripada apa ciri orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan yang kelima, solatnya, zakatnya, apa sahaja aktiviti di masjid itu, walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal ini menunjukkan apa? Bahawa kalau datang masjid misalnya, kadang-kadang ada orang nak jadi AJK. Kan? Saya nak jadi pengerusi, saya nak mengawal keadaan. Itu bukan ciri masjid yang sepatutnya, satu. Dan diingatkan Nabi bahawa pada akhir zaman nanti, ada orang yang berkumpul dalam masjid, tapi bincang bab MLM, Ustaz. Bab bisnes, macam mana kita nak menambahkan keuntungan. Perkara tersebut sebenarnya ditemplaklah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana masjid adalah tempat untuk membina iman. Dan kalau di masjid itu majlis-majlis ilmunya itu tidak membina iman, contohnya bercakap tentang kritik orang sana, mengumpat orang sana, maka masjid itu akan hilang fungsi, dan ia akan menyebabkan ia tidak menjadi sumber muhtadin, iaitu sumber untuk mendapat hidayah. Dan itu sebabnya bercakap tentang istilah al-muhtadin ini, ada ta kat situ Ustaz ya. Muhtadin, ta itu menunjukkan apa? Satu, orang yang dipimpin mendapat petunjuk hidayah. Tapi lebih daripada itu, orang ini berusaha. Berusaha, ta itu maksudnya kena usaha lebih sikit untuk mendapat hidayah. Siapa yang berusaha mendapat hidayah, salah satu tandanya ialah apa? Dia sanggup untuk datang masjid banyak-banyak Ustaz. Ya'muru itu dalam bentuk mudhari', maksudnya selalu datang masjid. Kalau dia selalu datang masjid, ini adalah orang yang serius untuk mendapat hidayah. Apatah lagi bila dia berdoa ihdinas siratal mustaqim paling kurang 17 kali sehari bila berada di masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan bahawa keseriusan dalam sebuah negeri negara untuk mendapat hidayah, kita punya measurement Ustaznya adalah masjid. Dan apatah lagi bila bercakap tentang ya'muru tadi, ada kaitan dengan umrah. Orang yang balik umrah, balik haj ini diharapkan kalau di Malaysia 33,000 orang balik haji, sepatutnya dekat setiap tahun tu dekat masjid surau bertambah 33,000 orang, kan? Ataupun katakan setengah lah lelaki, kan? 17,000 tu dia datang masjid. Kalau tak bertambah, akan dipersoalkan kemabruran daripada umrah ataupun haj itu. Dan ini sebagai satu lambang sama ada betul tak saya pergi ke umrah haj itu mendapat hidayah, ataupun pasal orang lain dah pergi umrah, kan? London dah pergi, saya pun segan, saya pun pergilah umrah. Itu bukan walam yahsya illallah yang perlu kita baiki. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, memakmurkan masjid dengan ibadah yang berasaskan kepada Al-Quran dan hadis, sudah tentunya dengan 5 perkara yang disampaikan sebentar tadi. Yang pertama. Yang kedua, galakkan ahli keluarga untuk menyertai solat berjemaah di masjid, terutama untuk anak-anak lelaki kita Ustaz, kan? Digalakkan. Dan masjid juga sebenarnya peluang untuk menambah iman dengan majlis ilmu, maka berbagaikan program untuk mendekatkan diri kepada ilmu, iman kepada Allah dan hari akhirat. Yang ketiga, sertai aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh pihak masjid, kerana masjid bila kita masuk Ustaz ya, kita membaca doa apa? Allahummaftah abwaab rahmatik, kan? Pintu rahmat. Jadi anak kecil, anak besar masuk dia akan dapat rahmat. Tapi kalau kita keluar dengan apa? Allahummaftah li abwaab rahmatik, Allahumma in apa tu? Fadli, kan? Fadli. Bila cakap tentang nak mendapatkan fadal daripada Allah SWT, pasal di luar sana dia banyak anugerah-anugerah, tetapi dia pelbagai respon saatnya. Kalau anak kita masuk pasar, kan, dia jadi tak tentu arah, kan? Kedai RM2 daripada satu barang boleh jadi 10 barang, ya? Tetapi kalau anak itu dimasukkan ke dalam masjid,
maka ia pasti akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tempat, masjid adalah tempat mendapat hidayah, mendapat rahmat yang perlu menjadi perjuangan hidup kita seharian. Kita doa Allah bekalkan kita rahmat. Mudah-mudahan sahabat sahabat. Amin. Masuk Allahummaftahli abwab rahmatik. Keluar Allah ma'ini as'aluka min fadlik. Mudah-mudahan insyaAllah ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mu'minin dan mu'minat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, jemputlah kami menjadi tetamumu duyufur Rahman, untuk menjejakkan kaki kami di tanah suci Makkah dan juga Madinah, menunaikan ibadah umrah, menunaikan ibadah haji, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang senantiasa terpaut dengan masjidmu ya Allah, rumah-rumahmu, masjid surau ya Allah. Moga-moga hati-hati kami senantiasa hidup untuk kami mengimarahkan rumah-rumahmu ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Taqabbal ya Karim. Moga-moga Allah terus mengkabulkan doa kita saat ini, ya. Dan dijemput pada tuan-tuan untuk sama-sama menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu usaha untuk sama-sama kita membawakan mesej Al-Quran ini sebagai panduan bagaimana kita nak memakmurkan lagi masjid. Dan masjid bukan sekadar masjid, Ustaz, ya. Bukan sekadar binaan, tetapi ia adalah lokasi melakukan lima perkara tadi, dan ia adalah sumber untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ke masjid, masjid yang dipenuhi dengan lima perkara ini tadi, maka kita tidak akan kecewa. Kita akan terus dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat keimanan, mendapat ketenangan untuk menuju kepada Allah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk terus kita memahami apakah lagi isi kandung dari dalam surah At-Taubah, by Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين.